Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Siar Islam. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Guruta Ustaz Muhammad Yusuf S.O.S.I. dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Langsung saja kita menyimak bagaimana isi ceramah beliau sewaktu beliau berada di Bontang setelah cuplikan video berikut ini. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Itu aja doanya. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Siapa yang membaca kata Rasulullah doa ini, maka dia tidak akan kena stroke, termasuk kanker tidak kena itu. Karena nanti hati di akhir zaman ini min ummati, kata Nabi, nanti di akhir zaman umatku itu akan banyak kena penyakit ini. Stroke ringan itu banyak yang kena. Karena itu adalah rihil ahmar, angin merah. Tempatnya itu sebenarnya biasa di belakang pintu dan di dalam WC. Makanya kong kata ubongoko WC itu jarak selamat. Itu. Makanya sebenarnya itu masuknya sudah asar. Ini tuh sampai orang tua kita, tomatota di Tanah Bugis itu, ya koma buka pintu ki kopure mas sempaja subuh, kalau buka pintu, itu dia biarkan dulu angin pertama itu berhembus. Jadi ketuangi mak busuk cicak, dia tidak kena itu. Kapan kena itu yang bahaya. Di situ biasa orang kadang ini yang bengkok kalau kena itu. Itu rihil ahmar. Jadi makanya ilmu itu sebenarnya dari dulu diajarkan. Cuma sekarang banyak orang melupakan. Tadi saya kasih tahu teman-teman yang sama-sama itu, sahabat-sahabat, bahwa ada istilahnya orang Kalimantan itu yang sangat masyhur. Makraya kupure ini nutawe waena mahakam pasti rewa. Karena sungai Mahakam itu didoakan wali. Wali yang mendoakan dan itu yang dia minta. Siapa yang meminum air ini, kembalikan ke tempat ini. Itu kuncinya, Bapak. Makanya kita didatangi langsung ulama dari Yaman. Makanya Habib di sini banyak. Makam-makam Habib. Itu harus dipelihara itu. Itu sumbunya para wali itu di situ. Ulama kita kan begitu, menyambung sanad saja itu. Ah, makanya sempajangi memang harus dipaham. Saya sebenarnya itu kalau sholat pak sederhana sekali. Madari kata maka ada pekerjaan yang tidak boleh kau tinggalkan memang sholat. Angka pesan guru tak kali sidendri. Kemarin saya ikuti ceramah guru tak. Angka pesan guru tak kali sidendri. Iko pak boto, iko dia mulai papi sawi boto, iko tomo koreh. Iko tau kalasi, iko dia mulai papi sawi makalasi, kalasi mokoh. Iko tau bata, iko bata, iko bata mokoh. Kau dia mulai salah ini. Iya tu kujama-jamaan kau dia mulai. Pokok apa yoke mataru. Kau dia mulai salah ini. Salah ini. Tapi ci di bawang. Sampai jamu aja lalu musalah ini. Iya nadek tau musalah sampai jamu. Musalah mana mati itu masalah ini pika we. Iya miko sampai jamu masalah. Mataru kutu masolah. Itu coba. Pesan guru tak. Pak Magi memang sahabat Nabi ada begitu. Ya Rasulullah saya mau masuk Islam. Tapi dia boleh papi sawi minungnya. Makanya bintang dia nama ringan ke taman no. Kan begitu. Apa ia nama kanja sampai jana apa aja nih minum. Ia nama kanja sampai jana apa aja makalasi. Apa tuh yang kira sampai jangan makan pernah nasa aja melo nasa teh. Maka pas sampai jana bami nama makalasi. Tanding itu. Nah ini makanya sholat jangan tinggalkan. Ya nanti sampai pak sampai hari ini saya selalu mengatakan dia sampai jangan. Loki mak berejama, kau meki amang. Ya mikro mas sampai jaca didiki itu hai si pantas rasa ki. Pak ya kau dapat alumi atau miti terima. Napa ni itanai ki langsung yo pokok mak bere jama ki mapa mulai mangi jo itanai imon rinai mangi akan ditanya ya ko mak kanja ni tu napa cucu ni ogtu makanya disuruh merapatkan sab kenapa pahalanya jama itu besar karena tidak kare tale kale barakan biasa ki runtuh sentere to ya ko ngka sentere 10 baterai nasi bawa ci di kega mesua 10 tapi ia kong kasentere 10 baterai na nangka baterai mate 2 pun ritang ngegare tu mau paga tu
tua. Ya kong kapak beri jamaah ginte pun di tengah bawah nih. Mua cipirang, macu mana munya tu. Kan begitu. Itu analogi sederhananya, Pak. Makanya kurutnya aku gak tahu deh, aku tuh nakna deh sisa juga agak bisa ngasih di kebawahnya aku tuh. Pokoknya pertama banget aku tuh macipi. Ya ada rukuk, nah imangnya rukuk tono. Ya ada kampak, imangnya kampak tono. Itu saja. Iya. Padahal bacaan wajib sholat itu Pak cuma lima. Allahu Akbar, Fatihah, Syahadat, Salawat, dan Salam. Lima mi. Ya itu makna Allahu Akbar wajib takbiratul ihram. Ya ku rokok gina dega agak apa lah rokok mani. Meringa ralo ribu ngalah ta'ala kudega tak baca. Toko pole rokoe wajib tapi bacaan sunnah. Rokoe wajib bacaan sunnah. Jadi ya kudega tak apa lah rokok bawa ni. Itu sepakat ulama fikih rokok bani suju ke suju bawa ni. Ya ku suju ni meringa ralo ya kudega di setapau suju bani. Ya kau bakar agak nih posa saktabani ini menipung ini menipung ini menipung dia nama dia yang penting jangan dilepaskan peringerannya miliseri ini wajib sujudna bacana sunnah itu saja rogi mi kode tak baca tapi ya kode ini apalah aja lalu tak kena dewa sempajang nasabah dewi sengi ya nang katau mak kena dewa sempajang pausas nasabah dewa apalah bacana sempajang kesuruhan ni lo kiamak guru lima mimanik nasempajang. Iya, nasabaya miro Allahu Akbar, Fatihah, kemudian syahadat, salawat, bersalam. Lima mi wajib. Angka kata ukubun tak dina pula iya lima ya. Ya kong kapak tak suruh bani mati. Baca puong kosok mitu ya tu. Iya. Fadakir innama anta mudakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang saya hormati dan saya muliakan kakanda kepala dinas sekaligus itu adalah ketua didik. Insyaallah semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat dan Pak Lurah beserta para alim ulama tokoh masyarakat juga kakanda sahabat luar biasa jadi protokol. Sebenarnya mohon maaf, saya bukan kiai, mohon diluruskan, kiai itu berat. Saya cukup hanya di Bugis, yaitu di Ogie, tau panderitana Ogie itu makadai Andri Guruta. Iya kuyawana iya ro makadai Guruta, nah, itu pun Guruta sudah berat. Jadi, itu. Jadi seluruh jamaah, para hadirin dan para imam, di sini ada beberapa ulama kita dan ibu-ibu yang sempat hadir alhamdulillah. Mau bicara lagi kak ya? Bicara lagi kak. Kita kajian sidongannya berat. Nasabah waktu tinroy. Ceramah pura loro itu merajin-rajin. Nasabah sebenarnya di sinilah sunnahnya kita tidur. Nabi itu sunnahkan tidur itu sesudah duhur, mengistirahatkan tubuh. Tapi dimakruhkan imun rinna asyara'i letu mengeribih. Diusahakan ajak tetinru imun rinna asyara'i letu masuk waktu isya. Nanti sudah isya baru bisa. Sesudah subuh itu juga sampai duha jangan. Magai angkasi dilasa yang paling berbahaya yang disebut dengan rihil ahmar.
Rihil Ahmar itu adalah salah satu jin yang bisa membuat orang kena kanker dan stroke dan mimisan. Makanya Nabi Musa itu pernah kena. Nabi Musa mau pernah kena sampai jatuh dari kursinya. Kemudian cucunya Rasulullah Husain itu juga kena. Sampai 3 hari tidak bisa bangun. Itu keluar darah segar di hidungnya. Kemudian Rasulullah itu berdoa supaya itu disembuhkan. Dan datang Jibril membawa obatnya. Itu dengan 3 doa. Jadi hanya 3 kata. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Itu aja doanya. Jadi Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Siapa yang membaca kata Rasulullah doa ini, maka dia tidak akan kena stroke, termasuk kanker tidak kena itu. Karena nanti hati di akhir zaman ini umatku, kata Nabi, nanti di akhir zaman umatku itu akan banyak kena penyakit ini. Stroke ringan itu banyak yang kena. Karena itu adalah rihil ahmar, angin merah. Tempatnya itu sebenarnya biasa di belakang pintu dan di dalam WC. Makanya kong kata ubung ke WC itu jarak selama. Itu. Makanya sebenarnya itu masuknya sudah asar. Ini tu sampai orang tua kita, tomatot tadi tanah Bugis itu, ya ko mak buka pintu ki ko pure masem paja subuh, kalau buka pintu, itu dia biarkan dulu angin pertama itu berhembus. Jadi engkau tuangi mak busu cicak, dia tidak kena itu. Kapan kena itu yang bahaya. Di situ biasa orang kadang ini yang bengkok kalau kena itu. Itu rihil ahmar. Jadi makanya ilmu itu sebenarnya dari dulu diajarkan. Cuma sekarang banyak orang melupakan. Kemudian makanya sunnah tidur sesudah duhur. Kayaknya kau macam ramah kanan kama tinro tidak masalah. Silakan. Kamu tidur silakan ya. Ah. Begini. Ia rositongan nauko agama ta Bapak Ibu sekalian, mendarikati yang makada idi na tau mau pa landa. Tapi ia Nabi ta angka cindi padongan na agak berat sebenarnya untuk kita. Agak berat itu karena biasa diniru leterima. Padahal ia sisa naro hakikat na agama. Doanya Nabi itu, buang. Aja tapa belayang umakku polokoridi. Ia kode nak depelokoridi dalam keadaan senang. Maka taulirang dekatkan kepadamu dalam keadaan susah. Ini satu doa. Jadi onr tanrena ro Nabi ta aja lalo tapabelai yang umakku populo koridi. Ia kodenun le madape karena kesenangan, maka dekatkan dia dengan susah, dalam keadaan susah. Inilah yang ditafsirkan ulama tasawuf, maka da la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ia komo syukuru ki papedaleku utamba yakku. Tapi nareko engkau tidak bersyukur, maka ketahuilah azabku itu amat pedih. Sederhana, ia ko nalingi patinya mempunyai Allah Ta'ala, dia itu masih sempajang, pasti akan ada balak. Akan ada. Nalingi patpedale pun Allah Ta'ala, nanti disyukuruki pasti datang balak. Karena itu doanya Nabi. Tapi setengahnya bukan balak. Itu adalah nikmat dalam bentuk yang berbeda. Idik tomi makada musibah, padahal sesungguhnya itu adalah nikmat. Karena untuk umat Nabi tadi naga-aga balakan neng, itu tidak diturunkan balak untuk umatnya Rasulullah. Makanya sampai hari ini saya selalu tidak sepakat kalau ada orang mengatakan palu kena musibah. Sebenarnya itu bukan musibah. Orang yang kena likuifaksi itu Pak, itu mati syahid. Karena orang yang tertimbun peruntuhan itu mati syahid. Orang yang mati tenggelam itu mati syahid. Coba. Jadi itu cara Allah. Makanya ini peti sedikit saya sampaikan begini. Kadangkala dalam keluarga biasa di
makanjaklah kita, makanjak bineta di dalam rumah itu kasih sayangnya bagus. Kadang-kadang kita lupa sholat, lupa zikir, lupa dekat. Kadang-kadang mondoki menonton, asik jalan-jalan, semua warung didatangi, ya rekreasi terus, tapi lupa waktu sholat. Maka biasanya ya kumakiro pasti ada balak muncul. Kega. Ah, biasa suaminya selingkuh. Ya. Kenapa? Nanti dia bangun sholat tahajud kalau suaminya selingkuh. Angkat apa masalah? Kadang anak itu ada yang nakal. Padahal kita sudah doakan. Makanya niasa bateri, tapi kadang anak itu punya masalah. Sebenarnya itu cara Allah memanggil kita kepadanya. Ini yang kadang orang lupakan, Pak. Jadi itu mondok hakikatnya. Apa macan dipilakainan apa masa apa? Subhanallah, subhanallah. Ya, baru berdoa, baru sujudnya lama. Atau engkau pengen melo nawaja napa mat sampai jasuna duha. Biasa begitu. Maka itulah doa Nabi. Ketika umatku tidak bisa datang ketika engkau panggil dan nikmat, maka panggil dia dalam keadaan susah, supaya dia tidak jauh darimu. Pengilauan Nabi tak aja umpah belai yang gak umatku. Coba. Cuma harus dipahami supaya kita tidak stres. Iya nana pahangi tau pandita nak kada dia itu gagak polegi tanya pamase. Semuanya itu adalah nikmat. Cuba ada nikmat dalam bentuk yang menyakitkan. Kadang-kadang Pak, doa itu nanti khusyuk ketika sakit. Maka dia guru tapa hakikae, kika sitongan namu syukuruki maliwasangi atau masoe. Madakai atau tidak haus. Ia kuyaromu syukuruki masoe, berarti kau tidak bersyukur. Karena nikmatnya bukan pada kenyang, tapi nikmatnya makanan ada pada saat lapar. Magi kota ma puasa satu hari tidak minum, namo wae putemi itu dirindukan, menantang betul. Padahal ya kode to ma puasa kadang cari minuman lain. Nanti nikmat betul ketika kita haus. Maka tau pandrite kege musyukuruki. Mestinya haus yang disyukuri. Nasabah tidak akan nikmat minuman dari kode to medekah. Sebenarnya situ. Jadi ini hakikat-hakikat sederhana. Tapi nanti saya akan masuk, mudah-mudahan tidak memberatkan. Nah, iruki lalan naga mata. Memang Nabi itu ada beberapa doanya, tapi ada satu memang tidak diterima. Yang pertama doanya Rasulullah, aja tapalampiri umuruna umatku. Umatku itu jangan terlalu panjang umurnya. Makanya likulli sayin hasabi wa hasabi umati baina sitina wa sabain, kata Nabi. Antara 60-70 tahun. Angkat dapi si ratu tapi jarang. Kau kata si ratu tahu umur nama dari megangi 47 nananya apa pinjam-pinjam mana. Ya kau tanya apa ngonro na cau monro ngali na cau tuo. Kalau begitu. Iya. Kenapa? Nasabak namo madosa nasa nabi tak dek tu na mega, dek tu na meta madosa. Kau umat na Nabi Isa sampai 900 tahun, sampai 400 tahun. Ya kau madosa itu dia berdosa sampai 400 tahun. Lalu ratu ita umat dosa. Ia umat na Nabi tak. Ia ko pitu puluh ita umuruna. Ia ko boto ipa palimatan dia 20 tau boto na paja. Pak dia nanule lari ya tu. Ya begitu. Jadi itu doanya Nabi. Sederhana sekali Pak. Aja nama lampe umuruna umatku. Namo tak salah. Dia itu namit tak. Kemudian dia tidak lama dihisap. Coba. Kemudian jadikan dia terakhir. Makanya umat terakhir, kalau nak umatnya Nabi Isa, ia ku icalle ku lalaku buruk, sampai hari ini masih disiksa. Coba. Ini pamasin alingin Nabi Teh. Kemudian, menjelang wafatnya Rasulullah. Ini ada ilmu di sini, Pak. Menjelang wafatnya Rasulullah, waktuna narasaka padina sakaratul maut, itu dia sudah minta. Nasabak nabi-nabi terdahulu umatnya nabi-nabi makdioloi ada itu sampai yang pecah, sampai tulang-tulangnya patah, terangkat dari lantai kemudian jatuh,
keluar darah segar di hidungnya. Itu perihnya sakarat. Tapi untuk nabita, umatna nabita, watunna na'alami nabita yasanya sakarat, Nabi minta, makutanaku malakul maut. Wahai malakul maut, makuagapat dina narekumu cabui nyawana umatku. Matadai malakul maut. Ini yang paling lembut. Cuma. Pada mesti dok toro itu, ya ku pak becak minta itu dok bani jaruh. Tapi kalau pak bupati yang masih itu digosok-gosok dulu lembut, baru pelan-pelan di dorong itu. Tapi gitu kalau disuntik. Tapi aku tak biasa ah, alamat tok dok bani. Malakul maut pun begitu. Imak kedai malakul maut ini yang paling, saya sudah paling hati-hati. Saya tidak ingin kalau engkau sakit. Rasulullah mengatakan tunggu dulu malakul maut. Saya minta satu. Berikan saya kesempatan. Saya ingin memohon kepada Allah. Sinin napat dina sakaratul maut pasti dia ngengak lo kualiku supaya umatku tidak merasakan sedikit pun. Itu pengin lawan Nabi tak. Pasti pulungan mana nak pat dina amat yang ngeyak petanggung supaya dia gagal lo kumakku. Dan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Napa maka dah Nabi tak? Talingi pamasi pungilalenah. Ku mesti semua kematian ada sakaratnya. Maka dia pun Allah Ta'ala. Podangi Nabi Muhammad. Padina sakarat iman caji pasusu dosa risesena umat. Makanya kung ka ima melo mati na talungas sumadap, aja tak kada imanga gaji iya. Itu sudah dibersihkan sebelum dia masuk ke yaumil akhir. Angkat tu biasa pak, paboto, sandre-sandre minamate. Sehingga menerima makan masyarakat ada sekadar kaya kesalama. Angka imang, woi talungas sui pemadam. Pura si mainga, mabuk si, masisa si, sampai keringatan. Mendari ini di makan dah. Ah, gaji iman ada yang salama. Ya biasa begitu. Ah, di situ di alam malakut itu pernah terjadi. Dan itu bertanya, malaikat bertanya. Magi ya rotai pun yang tak selesai nak tahu kanja. Maka dia pun Allah Ta'ala. Wala memen ni atas salan na kolino. Sehingga dia datang kepadaku dalam keadaan tidak ada lagi dosa yang dia bawa. Itulah hikmahnya sakarat. Tapi angka tahu pak, maka jah sifatna. Tapi waktu na melo mate tenang-tenang. Santai saja kemudian meninggal. Maka dia melakukan Allah Ta'ala na podangi malaikat. Saya balas memang seluruh kebaikannya. Supaya matu mata rubah menita meranaka. Itu. Dan disinilah kita salah memahami kadang biasa masalah ketika nampak di dunia. Maka dari sekadar kega selama. Hanya ulama-ulama kita itu memang betul-betul pak. Istilahnya memang ada kajian-kajian khusus itu yang penting kita pahami betul. Dalam kehidupan. Makanya saya itu santai. Agama Islam ini agama santai pak. Aja tamas sesa. Jangan terlalu ah maka tamak keranakan dah. Ada juga berkahnya orang bodoh itu pak. Ketua itu barakan atau bodohnya. Makanya itu pak. Pemerintah itu sudah capek-capek. Ya pemerintah capek-capek. Peku carana mengentaskan kemiskinan. Tapi orang miskin itu santai di warung minum kopi. Iya. Coba ya. Opat diulu di pemerintah rapat tata lunga supaya kucarana ya kemiskinannya supaya diselesaikan. Angka yo ke warung Elena minum-minum kopi waktu lo sandre-sandre. Dia santai saja itu. Pemerintah sudah pusing dia masih enak. Begitu. Iya. Makanya hidup ini kadang begitu pak. Itu nak ada guru temakailah ada nyaman nyawanya itu. Orang bodoh juga itu ada bagusnya, ada berkahnya. Magai, dia matu kok ke sori monri ni tanya, mamu jamai ya? Pada bisa gipu maka dari larat itu pak. Iya. Makanya ustaz itu bisa saja paling cepat masuk neraka. Karena dia melanggar apa yang dia tahu. Iya, kan begitu. Jadi makanya saya selalu mengatakan enak-enak sekali melihat itu masyarakat yang di pinggir jalan itu tidak ada beban, itu enak sekali. Dan itulah kehidupannya sesungguhnya. Kita kadang itu disetting-disetting apa, ini jadi masalah. Ah, kemudian saya masuk sedikit ke hakikat. Iyarui di rupa tawwe babu agana lengi puang ala ta'ala nomor rosi di watak kale. Sumberna apa? Maka dia tidak biasa sulap apa? Angin, api, tanah, si bawa wae. Maka dah, magi pen ada na pita.
itu sudah menyatu. Makanya kongka telo, tarigu, mentega, sibawa, gola, lai balender, mancegi roti. Kan begitu. Tadde golana, tapi dia larut di dalam. Begitu juga empat unsur ini. Tapi unsur hati ada. Ia koto macai, macelak mana ngelele, macelak mata. Panas tubuh, itu adalah unsur api. Dari situlah lahir dari unsur jin. Tapi ketika kadang kita itu merinding, sampai bulu-bulu itu naik. Itu kadang orang tidak paham, Pak. Ruh itu kalau dekat, itu hati-hati. Makanya ulama-ulama yang kasyaf itu kita perlu hati-hati. Ulama-ulama kita, di sini banyak dari Mangkoso, ada dari Sengkang, ada dari Bone. Ulama-ulama kita itu luar biasa. Susah diikuti itu, Pak. Saya selalu itu hanya minta bertawassul saja sama ulama-ulama. Ilmu kita ini tidak apa-apanya. Tidak apa-apa, karena mereka itu dapat ilmu berkah. Kita ini ilmu logika. Nah, makanya watakale. Kemudian, ya tuna tuna pakia setawe. Maka dia kuma sempajang itawe, tetong, rokok, suju, tudah. Kayak itu sempajang itu. Tetong, rokok, suju, tudah. Ya kok tetong ini maka dia lipu. Ya ko roko maka di huruf ha. Ya ko suju maka di huruf dal. Ya ko tudang maka di huruf mim. Mim sujud duduk adalah dal. Alif ha mim dal. Bacanya Ahmad. Itulah Muhammad. Kan di situ. Jadi ya tiasangnya sempajang Ahmad niga ya ro Ahmad. Itu adalah nurun Muhammad. Makanya watakale tu ulum mim aroha pinggul mim ajebe dal tulisannya Muhammad. Ia tu sempajangnya Ahmad watakale Muhammad. Ia tu nak kada agama sempajang kegai sempajang. Tapi mega tau maku tenangi nama oleh nadi tu niseng. Ini yang kadang. Bapaknya ruh itu juga Ahmad. Ia tu nak kada ya aba berruh. Nasa aba ambo na ruwe nuru Muhammad. Ambo na watakalewe ia tu kolino. Maka ia tu ampai angka yasar rahasia ia tu nuru Muhammad. Ia matau tu yasang Ahmad. Ia matau tu yasat tau. Itu. Ia matau tu sempajang. Kenapa begitu? Ia mana mau itu Pak? Dan itu satu saja. Makanya tangan juga ini kan begini. Alif lam lam ha. Makanya ukina Allahu. Ini kan garis tangan 81. Kemudian 81, 118, 181. 18 tambah 81 itu 99. Itulah asma Allah. Kayak mana moro? Itu sampai kon ke mana tuh kota kali, Pak? Dan tubuh kita ini sebenarnya lapas. Ini kan begini. Kemudian majalloki. Ini kan Muhammad. Allahu. Alif. Ini juga ha. Itu sebenarnya. Konek sama itu. Iya anak guru itu pandai tata dulu. Hanya tadi pagi itu saya bicara mengatakan bahwa ternyata ulama kita dulu itu aplikasi Islam itu sampai masuk kepada benda. Jadi ternyata pemahaman. Ternyata pangkaukan. Tapi namu benda dia Islamkan semua. Bayangkan Pak, depanogi agak burongo, barongko dari kata barakah, apang dari kata afwan. Iya, cuma kita tidak tahu. Makanya karena lidah Bugis, ya maka doni, maka dari barakah nasab barongko, gitu. Al katiri solah, maka dari katiri salah. Al-Katiri itu kan Arab, Yaman, suku Arab, suku Yaman yang pertama masuk ke Indonesia, itulah yang mengislamkan Nusantara. Makanya dia pakai as-shalah, makanya Katiri salah. Kata Al-Katiri as-shalah, Al-Katiri datang memerintahkan sholat. Makanya robet pae, golla yasena, soko yawana, soko itu dari kata zakat.
Begitu. Itu orang tidak paham, Pak. Makanya as-shalah dengan az-zakat. Makanya itulah sebenarnya diperintahkan, shalah dan zakat. Yang perintahkan itu al-katiri. Makanya katiri salah. Jadi coba. Itu dia lepaskan semua itu. Katiri mandi, makanya al-katiri mindin. Itu bahasa Arab. Coba. Cuma dia ini ogi Pak itu kaya dengan ilmu sebenarnya. Ulama kita magi bolane di ogi na segitiga. Pagata nama koe. Itu naik sudut begini. Kemudian 5-5 tiannya. Maka dia bola 5-5. Itu 5 salat 5 waktu. Tiangnya, bawa tiang agama itu salat 5 waktu. Angka posina bolana. Ayana tu mega tahu salah pahami. Posina mi bolana tu dina jagain adena sempaja. Ayana begitu. Lete bola baru ke agi pigau. Azan di 5 sudut rumah. Pindah rumah baru itu azan 5 sudut. Baru masuk 4 sudut. Baru masuk di tengah-tengahnya azan. Itu sebenarnya beritahu. Ya kumonroi bolamu akalima tekbang. Subuh loro asara mengaribi isah. Tapi ya mina bako letek bola baru ya kupurani dari nabang. Nah ini jadi masalah. Ini ilmu sebenarnya, Pak. Itu wali yang kasih. Tadi saya kasih tahu teman-teman yang sama-sama itu, sahabat-sahabat, bahwa ada istilahnya orang Kalimantan itu yang sangat masyhur. Makare ya kupura ini nutawe wena Mahakam pasti rewa. Karena sungai Mahakam itu didoakan wali. Wali yang mendoakan dan itu yang dia minta. Siapa yang meminum air ini, kembalikan ke tempat ini. Itu kuncinya, Pak. Makanya kita didatangi langsung ulama dari Yaman. Makanya Habib di sini banyak. Makam-makam Habib. Itu harus dipelihara itu. Itu sumbunya para wali itu di situ. Ulama kita kan begitu, menyambung sanad saja itu. Ah, makanya sempajangnya memang harus dipaham. Saya sebenarnya itu kalau sholat pak sederhana sekali. Madari kata maka ada pekerjaan yang tidak boleh kau tinggalkan memang sholat. Angka pesan guru tak kali sidendri. Kemarin saya ikuti ceramah guru tak. Angka pesan guru tak kali sidendri. Iko pak botol, iko dia mulai papi sawi botol, iko botol mokor ya. Iko tau kalasi, iko dia mulai papi sawi makalasi, kalasi mokoh. Iko tau bata, iko bata, iko bata mokoh. Kau dia mulai salah ini. Ia itu kujama-jamaan kau dia mulai. Pokok apa yuk ke mataru. Kau dia mulai salah ini. Salah ini. Tapi ci di bawang. Sampai jamu aja lalu musalah ini. Ia nadek tau musalah sampai jamu. Musalah mana mati itu masalah ini. Ia miko sampai jamu masalah. Mataru kutu masalah. Itu coba. Pesan guru tak. Pak Magi memang sahabat Nabi ada begitu. Ya Rasulullah saya mau masuk Islam. Tapi dia boleh papi sawi minungnya. Makanya Nabi tadi mereka katakan no. Kan begitu. Apa ia nama kanja sampai jana apa aja ni minum. Ia nama kanja sampai jana apa aja makalasi. Apa tu yang kira sampai jangan makan pernah nasa aja melo nasa teh. Maka dapat sampai jana bami nama makalasi. Tanding itu. Nah ini makanya solat jangan tinggalkan. Ya nanti sampai pak sampai hari ini saya selalu mengatakan dia sampai jangan. Loki mak berjamaah, kau meki amang. Ya mikau mas sampai jaca didiki itu hai si pantas rasa ki. Pak ya kau dapat alumi atau miti terima. Napa ni itanaiki langsung yo pokok mak bere jamaah ki mapamu lima ngejo itanai. Imon rinne mangnya akan ditanya, ya ko mak kanja ni tu napa cucu ni ogtu. Makanya disuruh merapatkan sab. Kenapa pahalanya jamaah itu besar? Karena tidak kare tale kale barakan. Biasa ki runtu sentere to. Ya ko ngka sentere 10 baterai nasi bawa ci di ke masua. 10. Tapi ia kong kasentere 10 baterai na nangka baterai mate 2 pun di tengah gare. Tuo mau paga? Tuo. Ia kong ka pak beri jamak gimpe pun di tengah bawah ni. Mua cipirang ni. Macu mana munya tu. Kan begitu. Tu analogi sederhananya pak. Makanya guru teh kong katau dega kutu nakna desi saja gak agak bisa ngasil di ke bawah ni kutu. Pokok napa tambah banyak kutu macipi. Ayah dah rukuk, naik mangi rukuk tono. Ia nak kampak imangi kampak tono. Itu saja. Iya. Padahal bacaan wajib sholat itu pak cuma 5. Allahu Akbar, Fatihah, Syahadat,
salawat dan salam. Lima mi. Ya mitu makna Allahu Akbar wajib takbiratul ihram. Ya ko roko gina dega aga kapala roko mani. Meringa ralo ripo ngalata lo kodega tabaca. Toko pole rokoe wajib tapi bacana sunnah. Rokoe wajib bacana sunnah. Jadi ya kodega kapala roko bawa ni. Itu sepakat ulama fikih. Roko bani. Suju ki suju bawa ni. Ya ko suju ni meringa ya kodega di setapau suju bani. Ya kau bakar agak nih posa sakrabani ini menipung ini menipung ini menipung dia nomor gaga. Yang penting jangan dilepaskan. Peringerannya miliseri wajib sujudna bacana sunnah. Itu saja. Rogi mi kau dia tak baca tapi aku dia ni apalah aja lalu tak kena dewa sempajang nasabah dia bisa ni. Ya nang kata mak kena dewa sempajang posa nasabah dewa apalah bacana sempajang ni. Kesuruhan ni lo kiamat guru lima miman nih nasempajang. Iya, nasabaya miru Allahu Akbar, Fatihah, kemudian syahada, salawat bersalam. Lima mi wajib. Angka kata ukubun tak dina pula iya lima ya. Ya ku angka patah surubani mati. Pacapu om kosok mitu ya tu. Iya. Unru gampang na. Jadi tidak ada alasan itu pak. Napa itu sampai jangan dia kata waran na. Maka dia ide ulai jenis jolok. Dia dah cocok. Dia mulai tatung itu dah kok. Ya kok dia mulai tudang liu kok. Ya kok dia mulai liu isyarat mana. Pak kau bani. Penat dingin bani lemu. Ya kok dia mulai pakai isyarat. Oleh ini pui mama sampai jangan kok pak selesai mematuhi itu. Maka itu. Jadi tidak ada tawaran itu dalam sholat. Dia kecoh gampang itu pak. Maka nak lobani mak beri jamak. Maka dari niatna maka pak saya kemarin ditanya diji wiseng ini niatna sampai jatuh mati pak ustaz namanya kak toka kasih macio ah kada bawa ni wakate mas sampai jangin toh mati nak sampai jangan ngipu imam nah dia mungkin salah-salah pu imam dia nah itu paling mudah jangan dikirin susah agama ini sebenarnya mudah pak cuma emang tuh kemeni mak bicara pikir wai meki mak bicara tasawuf wah mampu deh makanya kau tahu napa mak guru pikir jalalu tempat guru tasawuf. Pak Madari itu salah-salah. Nasau angkanya pi isak na isak na bawa na dia na sempaja. Ini tu nak kena cica cuku cica cica na selesai. Ini jadi masalah karena api jepun mina pakai pak itu sempaja nya telu. Baca peringeran gerakan. Ia ku baca mi bawa dega gerakan maka dia tesik kiri. Ia ku peringeran mi bawa dega baca dega gerakan maka dia tetapak koro ku peringeran bawa. Ia ku geraka mak dega baca dega peringera mak dia gerak badan. Yang begitu. Ia peniasa sampaja ku siangkangi telue angka bacana angka gerakan angka peringerana. Kama kiro. Tapi dia gak tahu mulai pasuku ya telue he. Maka nama kanjak bacana makanjak to rokok nama kanjak to peringerana dia gak. Apa ia ku makanjai peringerana na lupai bacana. Nah, taru makanjak bacana na lupai rakaat na. Maka tiha, yana tu ampai imangnya, pak dia gak suku tu. Angka imam malolo maka kanja laguna, tapi dia macam ringerang. Angka tu imam pak maco bacana sabrarahana, uku nak wairil madu dia lain malak daling, ah gaji bacaan tapi macam ringerang. Dia nulis suku itu. Makanya ada lapas itu yang diampuni oleh Allah. Nah, rekodin ini saya sering ditanya, Pak Ustaz, macam nak kemaku amiro bacana, dah aku dejik, nah salah, ya rodemi, nah tujuh. Pak ya sange salah nih sececo enapa na jama ya ro napa ya salah ya ku makku metomiro nih sange dena salah de tu mena tuju karena diampuni bagi yang tidak tahu nah begitu ya miko ini nak baca makoro salah-salahan itu ya ku alena pak makku metomiro nih sange kadang-kadang kan begitu ulama kita dulu itu tidak pernah protes-protes begitu pak maka dah iya baca nama kalilah tapi peringeran nama kanja. Eh begitu. Jadi dia terima semua itu. Ibu pemaku kok, ayo Allah, wah, wah. Ini masalah juga. Ini penting. Makanya dalam makam itu sederhana pak. Jangan diberat, jangan memberastelah aja nih rejinya gemah. Permudah, enjoy aja. Pada itu telangnya tamas suruh ke masa kemak kesagena pak. Aja tamas selang. Idi itu meja itu tulis melo tamaranaka. Cede-cede masih kiri subhanallah subhanallah naksa ah neraka wih subhanallah ibajana tetama renaka ya maturi ibajana tetama suruh gak tiku yasem kan kadang-kadang begini tahlilan masuk neraka wih masa la ilaha ilaha kong katau katere pak nabaca la ilaha ilaha muhammad rasulullah manci salam masa ya maturi ibajana tetama katere
Itu tidak masuk akal. Itu agama itu sederhana. Ya makanya Pak, sederhana saja. Sampai-sampaikan sahabat Nabi juga begitu Pak. Angkat tuh Pak doang sama gampala. Allahumma ajirni minan nar. Tadi subuh saya sampaikan. Ya benar kita baca katalu. Maka dari neraka ya kuna baca umakmu Muhammad ya katalu lau tutu bintu kuna dari tamah. Iya. Kapole ni neraka Nabi ta joka-joka waktu ni pameraja. Ni tamanang isa na neraka si bapak calana. Sisa na melo masuk giling ita na neraka. Nasab, hei neraka. Angka gawa di nabaca umakku na dia na tamu koi. Maka dia neraka angka Muhammad. Ya ko nabaca umakmu akatalu atau kapitu. Lau tutu ipintuku na dia na tamu. Maka raga. Maka dia neraka. Allahumma ajirni minan nar. Yang itu ampai nabaca imain ko prema bersalah. Nabaca katalu. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Apa na pacu imakmunna. Apa yang tarina. Ya ko ni jadi dinami. Ya kong kay mama kadami Allahumma ajirni minan nar tanya imangi itu. Allah yolomi. Iya. Kenapa ada 7 kali? 7 kali itu kan juga memang hadis. 3 atau 7. Neraka tutu pintu na nakai kami Allah tolak tamak tak tutu di pintu na neraka. Itu. Ini kuncinya makanya ci di matu Pak sampajang oke. Ya kode patas sidak kay sampajang na jolok. Pak itu pas sidak kay sunnamu. Papa sempo dalemi, nalomo yami patola abalami. Cuma memang itu sedekah menolak bala. Aja nak kena pi musibah apa kimi masih dekat. Makanya mengatakan as-sadaqah tu tak ada faul bala menolak. Maka magi dah silap foto tah dalena bengkele melonala. Apa lalu celengangnya dia tadi sari. Kan begitu. Itu pasti dekat luar biasa Pak Bu. Makanya pokoknya penting salat. Ini doa paling tidak. Angka lalu Pak Dongeng. Tuhan Allah Ta'ala jamingi. Maka daya kumu bacamu ici cakosoy. Ia pat jamiku isa suruga ko. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaktani wa na'buduka wa la'adika wa adika masatatu. Auzubika min sarri masanatu. Abu laka binikmatika alaya wa abu laka bizambi pagafir li fa'inna hulai gabiru zunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Pengulun istighfar. Ia kota baca cici cakosoy tamate ya tersoy. Maka daya nabita. Tuhan Allah Ta'ala jamiku tam suruga. Ya ko wani mu baca cica mu mati tu wani ijami ko kupung Allah Ta'ala tama suruga aga pipa nama gampala na kinri melo mati ko deno koro ya ko de tamati sobat wani ki ya maka de malampi arustas ya bana ro Allahumma ajirni minan nar ya ko de mau bataapla ir makundru tongangi eta tapi hati-hati ki a salah tapukai Allahumma ajirni epot tapabelai ka pole neraka. Maka rakamaki Allahumma dahilni minan nar epo tapatama karanaka makan jasi sang cede tu bawang itu mudahnya agama makanya itu sebenarnya Pak saya begitu yang penting masa pajang ya tu na prinsip na guru teh yang penting masa pajang ko jolo penting masa pajang ko makanya keluarga kita suruh salat. Teman-teman kita suruh kada sampai jamu ko makada de pa je nama kanja peringer aku ah nalemu ko tu peringer ramat tu pong Allah Taala nanya tiyo sangi meringer duan rupamu angka tau masampajang naitai alena menre angka tau tau masampajang na yakini ni kita ku pong Allah Taala yen tu nakada wallahu akrabu min hablil warid ya ru pong Allah Taala lebih macawe ni ora along berarti tau make tu na yakini alena irita ku pong Allah Taala. Nah sebab memang anta budallah ka anna katarau kasiwengi pommu pada kumitai fa illam takun tarahu na rekodemu lemitai pa innahu yaraka yakibano makadale na mitaka aya na tipake ya ko katabere ki na itaka pong Allah Ta'ala tetto na itaka roko na itaka suju itu yang paling mudah angka to tu mendre as-salatu mi rajul mukminin yaitu sampajangi merajan atau matapoe mendre isyolo pong Allah Ta'ala na pada sikaru katabere na ya na tu mandari makai ta katabere Allah ku akbar. Itu karena menrei, maka topi tu kedo masa paya tu oli kedo-kedo mako. Pamagai tulina tahang ero madari katalu kata bere kepada na melo latu. Magai karena yen ade na si sambu de melo. Itu yang paling susah. Nah, begitu. Maka papa jadi yeri di keke ta pake. Keke kita pake maka de menyamasa di kurna kada na ita kapuang Allah Ta'ala ina ta pake. Maka dah melu kak menrik mengulu kupuang Allah Ta'ala. Ya naruh tak pakai. Ini menikiki magampang. Lalami naki buarang at depan retainer. Ya setarekat. Makanya ada tarekat yang pakai. Maka dah enrik kok. Angkatau maka dah. Ia kibawa no maka dah engkai.
Selesai toh. Ki ke menyama tasadi Pak. Mendrek yasi Allah. Kuak. Angkat toh Allah. Nampak? Sebab kare kaipongnya boleh. Artinya dia melihat saya. Naita kak, pada kong ke CCTV itu kamera maka dari naita kak. Begitu. Nah cuma, angka biasa tau bantah kak. Wah Pak Ustaz, berarti kong maka dari yakin ke pung Allah Ta'ala berarti buh. Ih kepatu puang. Pak ena siratu pak beri jamak siratu itu puang. Kak dina koro. Pada bami kaya paku ya, kami kong misangin lo wano malah katong, bakoro. Mumpanui wae, napamutilo ko tangana lapangangi. Pagana isa puluh. Napa ko tangasoy napa mucuku ko koro kato pamulangi makoro engka gaya mata sokoro yawa maka deng kalete ko galer lo koro makoro siwali engka toga maka deng kato sampai gare koro sapulo engka mana ga mata so maka deng ka esia ga mata so nasa cidi mikir mapin engka gana sapulo sederhana ini begitu artinya ketika nurullah itu masuk selesai iya tuh nanti pakai masikiri pak. Ya tu nanti pakai mas sempajang. Kata tu nak pakai guru tama. Kada aja mutama masih gigi. Kau tanya nabi tak dupai ko. Aja mutu dah. Kau tanya nabi tak patu dah ko. Ya ko mas sempajang. Kau aja merokok. Kau tanya nabi tak paroko. Kau aja mutu ko. Kau tanya nabi tak paroko. Emega ni tak stres aku tu. Nasabi ko cara nak tahu mati melu paroko ki. Ya ko cara ni kerana nabi tak. Sebenarnya sederhana pak. Ya ko kata beri ki. Maka dah makobatin nabi tak kata beri. Makobatin nabi tak roko. Ya nak baca nabi tak ko suju. Makobatin nabi tak ko tudang. Itulah masuknya aja mutu dah. Kau tanya Nabi tepat tudang. Sehingga dalam sholat itu kita hilang. Yang ada hanya Rasulullah. Begitu. Kayak itu tuh. Megampamu aja itu pak. Tahu pandrita itu atau tomato itu dipakalu-kalu. Itu. Angkat itu nasa sampai jatuh tepat itu jenis terluka. Dari segi pangkalinga. Lalu ini bodangi. Aja mau tak tereka. Saya kasih yang paling mudah. Itu bahasa sebenarnya ada di kitabnya Imamul Ghazali. Di kitab Hiyalimiddin. Cuma kalimat ini dirubah dalam bahasa Bugis kemudian dipersulit. Sebenarnya hadis makna kita umatku adalah orang yang paling beruntung karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi antara kebaikan itu dihitung kebaikan. Inilah yang dipahami oleh Imam Ghazali, makna sebenarnya mesti selesainya salat itu harus menyambung niat dengan salat berikutnya. Jadi ya kau sujuk pacapura kau atau sebelum mak beres selang kau sampai jauh perlu atau kau nyati munia kau untuk mas sampai berikutnya ya nanti asa sampai jauh tepat tu. Tepahan ni ulangi tema kau demo petapahan ni. Jadi oku gi sujuk pacapura ni yang pe madari meteta. Itai ilawi untuk menminasaki jamai sempajangnya berikutnya. Padahal nak sempajang loro. Atau kengiati makada melo kak mas sempajangnya serak dari jamak aku masih gini. Iya kau takut selesai ki batu mas sempajang. Talalang nak takut nak kena ki musibah. Kita mati dalam keadaan sholat. Nah sebab kita berjalan menuju untuk sholat. Nama kira, ia na tu nang kata istilah makada, ia tu sampai jangi hukumi palawangan na. Mereka ni tu makada, wah palawangan na. Ini kan jadi masalah, karena tak paham. Sederhanalah dia tu pak kalimat dan itu hadis. Imamul Ghazali juga menulis. Ulama Bugis membahasakan sederhana, tapi merajingi paham na sebab dia na pahami ki. Asal manuk paygere na pawai dimutarima itu. Ini jadi masalah. Itu ini tiasa pak sempaja tepat tu nasabak magai kunci dalam agama nareko angka tau mania melo pigau deceng itu sudah dicatat kebaikan kalau dia berjalan menuju ke situ itulah orang hijrah menuju kepada sholat jadi aku mati korupalawangan berarti mati di Allah lengan sempajang ini nunri mati jadi dia mati palawangan mati sempajang. Yana tu nak ada okui on rotin ro namun ro mate dia mati syahid. Okui galungnya mate dia mati syahid. Okui jaman-jaman na mate dia mati syahid. Karena dia sudah niatkan kemudian pahalanya tidak berhenti. Namo mate tuli jalato pahala na magai. Purai man niat melo mas sempaja tapi Allah takdirkan cabut nyawanya pahalanya sampai hatta yaumil kiamah. Begitu. Yana tu nak ada namo mate kak jokato pahala sempajaku. Itu nak pakai.
Memang hadis, Pak. Cuma merejimina ipakalu. Makanya saya itu, Pak, sebenarnya selalu minta petunjuk, mudahkan supaya bisa masyarakat paham betul. Apa ayo kota reka namelo tutuli bahasa marajinge mampat diuluki. Maka dari letu memang kau napa joka, aja mu joka kau demuli suwa. Sila begitu toh. Letu memang kau aja napa joka. Patarala memang ibalu-balu mu napa kau makbalu. Aja muli kau dia natarala. Mereka kan mampat diulu mana? Ah, kan ini asal. Nanapai melo yelli nama kada aja muli kau dia natarala. Sebenarnya dari sini. Padahal itu memang kau rapat juga. Bismillahi tawakkaltu alallahi la. Engkau tu huruf lae kan makoy. Kan la begini. Baru ada alif maju begini. Tama ko korola palangi muitai alemu letu salama. Napa mugat terewa. Itai alemu letu. Pajokai ruh idhafi mulatu koro. Itai alemu letu salama. Napa mugat terewa. Napa mpataru. Haula wala kuwata illa billahi wa huwa al-aliyul azim. Maka dia ku mapasawa ko. Gatangin apasak mutama. Ia ko kodara elalo pasu ina pasamu. Ia ko angkal lepat tap pangalan apang kamu pay monrina aja mujoka abalai itu. Ina tu nasa latu memang ko napa joka. Yo pui dia sange latu memang napa joka li SMS sing kamu kau ko bolau me kalau bolau OTW ya selesai. Kan itu lapas itu mah luar biasa. Jadi itu kok gamai makom itu di Bugis itu Pak ilmunya luar biasa. Tomatote itu tomato di tarekat Bugis itu luar biasa. Saya pernah mempelajari beberapa itu poin-poin itu berat itu. Tapi memang karena supaya dia nak kena aja nak pahami sebenarnya itu we. Jenek taluka, kegasa jenek taluka itu hakikinna malahir ngi bisa limaena sabak we, hakikinna jagai limamu aja nak puji mali anu masalah. Malahir ang makalimo moki aja na lapakang ilila anu masalah. Malahir ang makjulumata ki jagai bi pakitamu aja nite anu cecepo ng Allah Taala. Lima e makoto. Ina tu ampai maka dapat tareka e ya ko pure mu pake jenne mu mabelle aja mu pake masempayang. Macare pa ni itu. Begitu. Sederhana lah ada, Pak. Apa aja tu kan ngepacing e, Pak. An-nadhafa at-tuhuru at-taskiya az-zakah. Ya ko an-nadhafa ya nantu paci carepa nitai mata. Ya ko at-tuhuru paci hakiki. Ya ko at-taskiya paci ngati. Ya ko az-zakah paci waramparang. Jadi ya ko mapacing ya pa insyaallah. Asam pajan ni. Kere guruta. Asam pajan noh. Ni, kega sepacing. Pakaian ni angka hadesa na maka Nabi tekong kata beli pakaian. Na iya ro pakaian ni na liya 10 dirham na liya ni. Asera dirham di halala, ci di dirham di haram. Ya ko na pake masam pajak, dia ni tarima sam pajana. Dia nak kena, dia nak sah, maka dia ni tarima. Ini hadis Bukhari. Ya na tu ampai wa jujur melo ipake masam pajak, tapi tepite aja na sembarang. Ya ko pak bere cale, ayo pak biri ni jolo. Di pak cale ayah apa asalnya kan jolo aja pak apa kejawab sempaja bela itu ya istilahnya ya minak bagi komelo iman caji cale ya. Tapi ya komen rek ni napa mak bagi dia mereka karena itu hadiah itu tapi ya ko yolo na dia penuh lepas laisang kada pak beri gaji pas sogo tapi dia tahu tu tanya nama dosa saya ko sogo mas sogo pak. Saya tidak dapat hadisnya itu bahwa orang yang disogok dan menyogok itu berdosa. Tidak ada. Tidak ada. Maka dami hadis ar-raksi wal murtasi pinar tau isogok isi batau masogok pada padi tamaranaka. Dia nama dosa. Pada padi tamaranaka. Itu sebenarnya. Apa iya kuma dosa yang dimau patobak? Kan begitu. Kalau berdosa itu kan masih bisa taubat. Jadi memang kenapa Allah benci memang itu. Masa maka wali kau papedale kenapa gara-gara ya kamu dan kau meninggalkan hati nuranimu. Itu kan padaku ini pandre dan naik.
kanureta tala idi panri idi patami rumah sakit ko malasai taki buar ngi bola idi to papabai ni asoso to patale balanca idi to panjagai winade na malasa maga cisan na ang kabali bola na malegi di lima sabula riloko ro pasti macaiki lawanjo na itu begitu sama dengan Allah dia yang kasih nikmat kita dia yang kasih segalanya sekalinya yang kata sogoki meninggalkan itu yang jadi masalah makanya Allah murka itu dena karma dosa ko makara tama koranaka kan begitu. Sederhana pak itu kehidupan. Makanya tapi angkat tahu itu palabai. Tapi tidak usah saya bahas itu. Makanya tak sah begitu pak. Makanya ulama itu terbagi. Ada ulama fikih, ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama usul, ada ulama tasawuf, ada ulama hikmah. Itu beda. Ya ko pat tafsir itu mengkaji teks-teks. Ya ko pat tasawuf itu akhlak, adab. Oh merajib pak. Ya tu pat tasawuf aja muanre nareko de muajai lepako ko warunge wajai yo na pemuanre apa iya ko manre ko na pemuajai de tu ga beda na muala buah pona tau we pura pimuanre napa loko milawi ya di mas sopi kasiaga mas itu itu baratnya tasawuf makanya saya bilang saya tu harus bertahan di level tertentu ah masusai toki ya tapi begitu. Iya, berat itu pak bu. Makanya kadang-kadang ulama sufi itu paling berat, malas keluar. Karena itu, saya punya mursyid itu di Aceh, di Biren, itu sandalakna, ya konadapi palak nama sigi, nalega. Napa mak jelek ketama ke pekarangan na, masih pekarangan masjid, kemudian dia pakai sandal lagi. Jadi nadapi saat dia nama bangin, napa nalega. Jadi mak tu kau memang suma kotoro, yang tapi pala nama sigi pagarnya masjid dia simpan lagi sandalnya, ada sandalnya di luar. Besok tanai Pak Kiai, macam mana kata tulis sandalak, karena pada pada mau sandalak tu, agak nasam. Mitau ke anak patek kay sandalak, ibu bawa lau bola aku, tamu ke pekarangan nama sigi. Kak magai, nah saya tanah nama sigi, tanah timbunan, nah sumbang atau eh. Mitau ke aku madak kay aku pala, nah sandalak aku lau bawa lau bola aku dulu pertanggung jawab kangen kalau nampak Allah Ta'ala. Itu kehati-hatian beliau. Iya kau ini pengatak nama sigi bawa lo boleh. itu. Iya. Itu ulama karena hati-hati pak. Hati-hati sekali itu. Jadi dia nama itu nasa sembarang. Kong kagak Andre, nana terus saya guru tak makda. Halalae, Andre nimbo. Ya dia Andre pak dia pernah beraka. Wih, ternyata kau mapalin nak wai palai tau wai ya kau maka dai tinung ina pe mabaraka bismillah mabaraka ni ya kau napalin nak bami halal ami itu tapi ya kau nasarahkan ina pe mabaraka jadi itu ninung kau deni sarahkan itu kalau ulama tasawuf ya bui di bahasa nata ya nero meta curi ya kau mapali wai palai tau kau botikin ada persilakan madakai kadang-kadang itu masalah ini juga tasawuf bikin susah ini iya adab-adab seperti itu berat merenjing. Jadi memang ya burung pakai mak balai jenek mau pakai masem pajang begitu melo imatinro kongkai guru no koroi kubur kangen dia tidak mau mak dia melo palang puluh ke rajena itu adab. Saya punya ulama kemarin itu ketika ketemu iya robola dia pernah gurunya tidur di situ dia melo matinro koro dia melo matinro. Tapa mana ni di matinro koro lebih lagi masuk alih nalo koro karena saya tidak bisa masuk karena di situ guruku pernah tidur itu adab gitu luar biasa itu yo pui di angkanya guru teh lo lalu kaje lo ini jadi masalah makanya berga ilmu itu hilang kurang 10 menit si jangi jolo jolo saya kembali makanya tapi sholat ini juga bermacam-macam pak mak dupa-dupa tuh angka sempajang untuk patambah tepak ku malam-malam tepak lakukan sholat sunat mutlak untuk supaya iman itu agak kuat itu mutlak di toga ke batasan maka desain rekan dua raka satu salam dua raka satu salam itu namanya sholat sunat mutlak sholat sunat mendekatkan diri kepada Allah. Igo rute senior itu mapamule tete 10 si di noto masam pajang, iya pernah pajak ke subuh. Itu setiap malam. Tapi itulah ulama yang saya dapat, dia tidak pernah membunuh nyamuk. Ya kena tau inamu itu nawar rumi. Kena,
yo pui di hai sinamo ya rutane romato ale gunuto kok iya. Jadi memang tinggi kasih sayang, beda memang. Makanya di, itu yang beliau ajarkan itu. Nah, iya ko takut mancaji mako, aja lalu mulai pintu nama mungi, supaya engkau diberi kedudukan khusus. Jadi imangnya dia nampak di situ nganan oleh pintu ya pak. Dia harus lewat samping itu masuk ke pintunya. Kayak ini lewat sini, masuk sholat sunat di sana. Aja nak kemasigi, maka dia timangin nak dia itu gak sempaja sunat nak kemasigi kecuali nak beri jamakannya. Kemana itu bola nak sempaja sunat aku imang. Kega bola nak imangin, tanya bola nonro ya tapi ini itu rumahnya Rasulullah. Jadi pura pika mak temu tama, pura doa bersama kembali solat sunat. Ia ku mulemu nak panenung angin telu tahu demu mati ku demu siruntuk nabi tak. Itu pesan beliau. Napa ni kong kai mana de tono le pintu lopo itu de nata saka bacana. De nul le makmun namun reseki. Apa ia tu imange pada mati pak pembatase. Ia ko sisap buiwa di ka balonge na serami ratu na pembatase na tu itu sisap buiwa pat de itu yolo. Sepai mako mati timange nata pangala bacana angka tu kala imonri. Itu sebenarnya. Kanya makre guru ta yakode to mulai pintu na nak makmunge insyaallah dia nata saka baca. Itu imang. Kemudian yang kedua iku imange na kokonrong mu milodo. Aja to mau bicara konromu mancaji mang itu mihrab. Mihrab itu bukan sembarang. Ini di belakang ini bukan sembarang, Pak. Satu-satunya tempat di masjid itu bukan masjid tapi mihrab namanya. Itulah tempat tembus ke aras. Makanya itu ampai namo nasarah kang imange lomon rimin lodong aja. Biarkan dia berdoa karena tempatnya yang tembus ke aras. Mandari dia Pak kalau kak masam bayan tempat kedemang, tapi baraka, ada baraka. Iku nah. Nonromu tembus idi dena ku imonre, makanya imam saja berdoa. Kemudian doa 40 hari berturut-turut itu Pak sebenarnya mudah untuk diijabah, sehingga ada kaidah itu. Ijabu doa arba'ina yauman mania. Ya kumiku tarima pak doangamu 40 sona aja murubai. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Itu. Makanya 40 sama dengan 40 orang. Makanya Imam Tasyafi itu mengatakan salat Jumat nanti sah kalau jamaah mukimnya 40. Salat jenazah Nabi minta 40 jamaah. Karena 40 orang umat Nabi itu kawali cidok itu. Yang dia tidak tahu bahwa dirinya adalah wali Allah. Makanya salat jenazah cukupkan 40. Sholat Jumat, nanti 40 jamaah baru bisa. Itu Syafi'i. Itu hitungan-hitungan itu, Pak. Itu. Di maki itu. Makanya imangnya ini melodong. Dan jangan ganti-ganti imam lah. Ini imangnya. Kalau ini melodong 40 hari, jamaahnya ikut, insya Allah. Ya begitu. Mereka itu sama protes. Nah, sah. Makanya nak doa bersama. Nah, pada lagi lewe. Cidi Pak Galu, cidi Pak Galu esak. Pak Galungi milau bosi, Pak Belusi milau serang, apa dia terlalu serang ke bosi ini? Kan begitu. Nah, angka yasa, doa umum, angka doa khusus. Nanti sholat sunnah baru minta doa khusus. Kalau sholat fardu, minta doa umum. Keselamatan, kesehatan. Itu minta itu. Nah, sebab nilau mana tanya itu. Itu yang dipakai imam. Nanti kalau sendiri, ah, ya. Itu. Jadi, kuncinya guru tak jalalu nak bicara lino imangi ukun rona mancajima. Ya kau kata mewai ada, suruh bergeser baru bicara. Ya kau dek tonon rima bicara lino onron natal lu tau, tembus kau kanilau. Gitu. Kemudian yang ketiga ini imange aja tersalih masih gigi dua waktu. Subuh si bawa isah. Nah rekode tak baca pati hak kasera. Kiri ngangin nabi ta, kiri ngangin sini nabi si basuroy, kiri ngangin sini nama lekae. Napa mukiri ngasini na selang arone selama kunraye mumin dan muminat Allah ya imin huamad napa takiri ngasini na wali angka kulangi si bakota na si bakuwe khususkan empat wali si Abdul Qadir Jilani si Ahmad Arifai si Ibrahim Adasuki si Ahmad Al Badawi napa takiri ngapateha guru korata siapa yang mengajarkan Al Quran kirimkan itu kemudian kirimkan pateh kepada orang tua kita kemudian kirimkan pateh kepada seluruh jin muslim dan ruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Napa tak kiri ngapati isak na kampung yang napa kimi lodong. Tapas salamaka ngapun, aja tahle isak na kampung kuku dia tapas sakbika. Ya napa kimi makde. Ya kongka na kampung na melo mati nisengnya tu. Pak angka malapur rokokan ni maka nama permisi kak iya.
Itulah yang dipakai imam dulu nisannya maka melo imate yan. Tapi si ratu imak dalek kong kecil ni. Itu berat itu. Berat itu, Pak. Tapi kong kamu le jalankan itu luar biasa. Itulah tasawuf dalam imam. Mereka kata ni ga iman na imang ya aja na turu suir. Biasa waguri Pak 20 papa ku tanda lo ku imangi ya ku ya romelo bahas dia gaga melo maju ku yul. Angun roto ya tu ya ampai do memang cejima. Cuma kemarin tadi malam kemarin malam itu saya dipaksa mancejima. Nah sabak ci 2 meter lu masih bah. Di penetame rote. Ci di bang la suka ma. Napi ro ci dia dak cucu ning kamu mancejima ternyata tau bebek. Ana dodo dak ku bate. Ku kena. Akak mate tak tahu bebek nah. Masa saya didorong mancejima kak manrasa kak. Ini sebenarnya. Iya. Jadi memang itu, makanya berat itu menjadi imam, paling berat itu. Jadi tapi ya di imangnya memang silakan jalankan itu, karena engkau tuh berakat na imang. Tapi ya tuh kuki masih gipa yang paling banyak jaminannya itu muazin. Makanya lihat kakanda tadi itu dia azan, itu muazin dijamin itu. Man azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Nabi temakada. Nigi taubal lima waktu, namate ya tuannya isak surugai. Man azana hamsa sana summa mata pada wajib alaikumul jannah kata Nabi. Nigi taubal lima tau. Degaga tau lagi. Lima tau bang. Wajib ita masuruga nasa Nabi ta. Coba. Itu muazzin. Makanya kini yang kejama-jama ngoko masih gini. Melu pilih lah. Biar manci jipak bang ini manci jimangi. Iya. Saya pernah tanya guru tepo prokresia. Pak prok. Magi imangin. Magi je muazzin ya. Mega jaminan. Nampak imangnya maka duduk. Si kok patau mancaji mata na pengkabulan aku suruh ke magi pe imang pak bangi nama gampal ada agan guru nasa guru tempat propresi siap ya si memang itu nak pak bangi na ya imangnya apa dia itu gak agak pak bat terlambat angka ke pak bat pura pibat tenangka itu dia itu nasa imangnya mana rimel pika mata nak ketama coba itu. Iya, yang kedua suku-suku itu sampai jasuna ana pabange. Yang ketiga alena mangolli yati mangi na pimpi mi tau angkae. Coba. Jadi ya saya memang itu nak itu. Coba. Jadi saya itu kak oh aku tuh enggak jero. Jadi kini ke jama-jama wa dipit aku masih ke pala birabi maci pak bagi ne maci jimange. Itu salah-salah lagi dia itu nak cai kita we bakar babi. Ayalah salah jolo. Itu. Kalau begitu dan inilah pekerjaan sebenarnya ada jaminannya Pak. Itu muazin itu paling panjang lehernya kalau dari kemudian dan ada rumahnya itu paling tinggi di surga. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, itu yang kita pakai. Sederhana sekali. Makanya carilah jalan masuk surga yang mudah. Padang kemana mau tu lalap Pak, berbakti kepada kedua orang tua itu ada jalur masuk surga. Pas sudah ke tempat nenungang jalur masuk surga. Cuma kau kami tahu tu lima sumba nade na sempajang. Tentang kebolehan ke surga Pak. Karena kita maka ada mamba nama masjid dan pi dunia banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi-nigi bangun masigi okolina tetap bangun ngang istana kelelan na surga. Jadi nang katau magala masumba ko masigi namo de na sampaja tetap yang kebolehan ke surga. Demi na tama. Maka miro. Maka nami na bita yang bangun ngang ibola. Dia nak kari patamai. Itu kan begitu. Itu ampe na suruh ki masampaja masidaka supaya tama ki nang kebolehan. Nah, tapi meki kata masuruga masagena lalang itu latama. De tanteri, maka Nabi tamego tam suruga. Pada kalau ko mapasa na de na sofasa. Bisa kilo pasai de na pasa, namo melo ki lari jajito. Kendo kendri pintu na pasai meto latama de tatap pangala. Tidak antri masuk surga kata Nabi, maka de sahabat. Iya nanti siapa? Maka Nabi tatalumo. Nomor sidi, oto ko makasiwir riwat tu mamak na mana tinro na tawe. Itu salat tahajud. Yang kedua, wala idece tau mapeja elokoriko. Ya kong katau maseke abasako. Nasaba iya ko mabasa itay mo mabasa to, mapasi wala dece mo. Tapi ya ko maseke itay mo mabasa, makibua ko dece tu. Yang ketiga, wajarangin rana tau makin rangi aja mo pudangi. Bali bulata macicil motor idi palepai. Insyaallah tamaki suruh gade tantari. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf S.Sos.I. Semoga apa yang telah Guru Ta sampaikan kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.